Halo minasan, kembali lagi di channel Profesor Dunia, channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime. Dan kali ini Profesor Dunia akan membahas 8 anime isekai overpower terbaru di tahun 2021. Yo, daripada penasaran, mending langsung aja kita simak 8 daftar berikut ini. Urasekai Piknik. Saat berada di ambang kematian, Sorawo diselamatkan oleh Toriko. Di dunia sisi lain, terpesona oleh keindahan dunia itu, ia menemukan fakta bahwa dunia tersebut dihuni oleh monster imajinasi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bersama dengan Toriko yang bertujuan untuk mencari temannya yang hilang, mereka berangkat untuk menjelajahi dunia mimpi buruk itu bersama-sama. Akankah hal yang mereka temukan di sana mendatangkan pencerahan atau membuat mereka gila? Oredake Hireru Kakushi Dungeon. Noir adalah putra seorang bangsawan kecil yang pengaruhnya sangat rendah. Bahkan untuk mencari pekerjaan, dia bahkan langsung diberhentikan dari pekerjaannya sebelum sempat memulai hari pertamanya. Noir memiliki sebuah kemampuan langka, kemampuan untuk berkonsultasi dengan sage. Tapi jika dia menggunakan kemampuan itu, kepalanya akan terasa sangat sakit karena dia sedang sangat putus asa saat memikirkan masa depannya. Dia menggunakan kemampuannya untuk berkonsultasi dengan Sage, dan dia mendapatkan saran untuk pergi ke dungeon rahasia yang dipenuhi monster langka dan barang-barang sihir. Di dungeon ini, Noir terus melatih diri dan mengumpulkan pengalaman serta kekayaan sampai dia cukup kuat untuk mengubah nasibnya. Kyokyoku Shinkashita. Suatu hari, seorang siswa SMA yang membosankan, Yuki Hiroshi, mendapatkan game RPG bernama Kiwami Quest. Dibuat dengan teknologi terbaik, game ini mampu memunculkan kenyataan sampai ke tingkat yang sangat ekstrim. Dari grafik yang memukau, perilaku NPC yang hidup, aroma vegetasi, bahkan sensasi angin yang menyapa kulit, semuanya terkesan sangat luar biasa. Tapi game ini terlalu realistis dan sulit untuk diselesaikan. Kiwami Quest memiliki lebih dari 10 quadrium flag dan mewujudkan karakteristik nyata para pemain di dalam game ini. Sentoin Haken Shimasu. Tidak ada yang lebih paham rasanya menjadi orang yang bekerja di baris terdepan untuk organisasi jahat selain nomor 6, Kisaragi Secret Society, si pejuang. Dia dikirim ke planet asing untuk misi pengintaian bersama partner barunya, Android Alice. Dan dari sinilah petualangan yang seru akan dimulai. Slime Toshite 300 Nen. Setelah hidup sulit sebagai pekerja kantoran, hidup Azusa berakhir karena terlalu banyak bekerja. Ia kemudian berinkarnasi menjadi penyihir abadi di dunia baru. Ia pun bersumpah untuk menghabiskan hari-harinya dengan menyenangkan.
Ia menjalani kehidupan barunya dengan berburu slam yang mudah dikalahkan. Setelah berabad-abad melakukan pekerjaan sederhana ini, ia justru mendapatkan kekuatan yang tak masuk akal. Saijo no Maryoku wa Bano desu. Sei, perempuan kantoran berusia 20 tahun yang tiba-tiba dipanggil ke dunia lain setelah lembur kerja. Namun ritual pemanggilannya ternyata tak sesuai harapan. Sei yang dipanggil ke dunia baru sebagai Sein mulai bekerja meracik ramuan dan kosmetik. Pekerjaan barunya ini tak terlalu buruk selama identitas sebenarnya tak terungkap. Kumodeska Nanika. Dari sebuah dunia di mana pahlawan dan raja iblis terus bermusuhan, ada sebuah benturan sihir besar milik pahlawan dan raja iblis yang melintasi dunia dan meledak di ruang kelas sekolah. Para siswa yang tewas dalam ledakan itu akhirnya berinkarnasi di dunia lain. Sang protagonis, gadis pemilik reputasi terendah di kelasnya, berinkarnasi menjadi seekor laba-laba. Meski begitu, dia mampu beradaptasi dengan sangat cepat karena kemauannya yang kuat. Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang berinkarnasi menjadi laba-laba dan mencoba apapun yang dia bisa untuk terus bertahan hidup. Musoku Tensei. Terbunuh saat menyelamatkan orang asing dari kecelakaan di jalan. Seorang net berumur 34 tahun berinkarnasi ke dunia sihir sebagai Rudeus Greenat, bayi yang baru lahir dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan dari kehidupan sebelumnya. Rudeus berusaha menjalani kehidupan barunya dengan lebih baik dan tak ingin mengulangi kesalahan di masa lalunya. Anime ini memiliki alur cerita yang sangat menarik dan wajib untuk kalian tonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Profesor Dunia agar channel ini semakin berkembang.